bakmi Jawa itu merajai makanan jalanan, khususnya di Yogyakarta pada malam hari. Kalau kita bicara tentang mie atau mihun, mie terbuat dari tepung terigu, sedangkan mihun terbuat dari tepung beras. Ini sebetulnya dari Cina. Lalu mengapa disebut bakmi Jawa? Karena memang beda dengan bakmi dari restoran Cina. Karena bakmi Jawa itu menggunakan kemiri, sedangkan di restoran Cina itu menggunakan bawang putih. Bakmi Jawa ini dapat dipesan dalam tiga bentuk, yaitu mie goreng, mie rebus, dan bakmi nyemek.